belanja macam tu. Masa saya nak keluar tu kat depan tu bagas ni redah lah. Kita orang yang lelaki keluar lambat sikit lah. So bagas ni depan lah. Macam dalam rumah paras pinggang lah. Depan ni pun dekat perut. Ya, abang barang rumah semua habis semua. Habis tak mesti tempat. Habis. Baju-baju. Ha, baju pun banyak buang lah. Barang pun banyak barang depan tu kan. Tak terkejut lah sebab lepas ni tak pernah naik air. Masa katanya sungai belakang tu limpah kan. Sungai Kelang belakang tu kunci air pun pecah. Habis semua lah. Lepas tu jalan depan tu yang masalah kereta ni. Jalan depan tu dah naik. So tak boleh keluar kereta. Siapa yang keluar pagi sampai lah kereta. Yang petang tu tak. Yang petang tak boleh keluar. Tunggu nasib je lah. Macam ni pun ada tumpang tak. Cuma saya yang dah keluar kereta. Saya last keluar rumah pukul 1 pagi. Time tu memang dah sampai sini lah. Sampai pinggang. Sampai dada lah. Haa, sampai dada lah. Mana terlewat apa lah. Mana lagi terus lah. Tu je lah. So barang rumah kira totally habis totally semua. Totally habis. Memang tak lewat apa lah. Memang dah ambil angkat paling tinggi pun dah tak lewat apa dah. Oh. Orang kata mari semua yang kayu-kayu apa, chipboard semua memang dah buang lah. Tak lewat apa dah. Jadi keluarga sempat lagi lah. Dari keluarga saya sempatkan keluarkan pukul 9 malam tu. Saya dah keluarkan dulu. Dah hantar dia orang kat PPS. Lepas tu saya patah balik sini, saya selamatkan baju-baju yang mana nak pakai untuk kat PPS nanti lah. Yang mana sempat-sempat ni. Boleh kata satu rumahnya barang keluar ni? Rumah semua keluar dah ni. Motor 2 biji, kereta habis. Memang semua dah tenggelam lah. Ini yang pelan-pelan kemah-kemah balik apa kan. Dah dekat paras pinggang lah. Lepas tu barang rumah macam mana? Apa yang semua habis lah. Tak sempat dah mana kita orang ingat macam sebab tak pernah kena kan. Jadinya macam bajet-bajet macam satu kaki lebih-lebih lah. Tapi cubalah naikkan juga. Tapi tiba-tiba sampai dah dua kaki lebih macam tu macam tak apalah. Anak-anak dua orang lah dengan kita. Tu macam, lepas tu macam kalau kabut jugalah macam nak keluarkan dengan anak, dengan barang. So, macam teringat ada tong masukkan anak dalam tong. Bawa barang kita orang pergi depan keluar. Sebab macam risau jugalah sebab kalau siang air kita nampak, malam kita tak nampak air kan. So macam bantuan pun lambat juga kan. So macam nasib baiklah ada jiran tu dia tolong bawa highlight ke apa. So macam agak reda lah musibah yang. Ya kita reda lah dah kata tu kan. InsyaAllah. Ada rezeki lagi lah mungkin lepas ni kan. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.